Muhammad, Bukit Gelugur ada soalan nomor 4, Lembang Pentai ada soalan nomor 6. Saya bagi yang Muhammad Indra Mokota. Terima kasih. Selamat pagi. Nanti ketua yang buat keputusan bijak. Saya juga rasa perkembangan atau pergerakan belia sangat dinamik seluruh dunia pada hari ini. Kita tengok perkembangan yang berlaku terutamanya di Asia Barat terlalu dinamik sehingga kita tidak dapat menjangkakan apa yang berlaku, dan ini telah menjadi perhatian seluruh pentadbir negara-negara maju terutamanya, yang menjangka pergerakan belia akan berubah secara revolusi sekiranya kita tidak ada satu dasar yang jelas dibimbangi bahawa pergerakan belia ini boleh mendahului satu pemerintahan satu negara. Dan kita tahu apa yang berlaku di Libya terbaru ini. Seorang belia mengambil keputusan sendiri yang terlalu di luar jangkaan untuk membuat keputusan yang begitu cepat dan rapid. Saya nak tanya soalan tambahan. Ada 6 inisiatif yang kita cadangkan untuk dilaksanakan terhadap belia. Saya nampak perkara 6 inisiatif ini lebih kepada kita nak letakkan, masih letakkan belia kita sebagai diperbudakkan. Belia masih dianggap ada satu line, satu garisan yang mereka tidak lagi boleh, masih belum lagi boleh tembusi. Sedangkan negara lain menganggap belia adalah aset negara, dan belia ini sebahagian daripada orang dewasa yang telah diberi kepercayaan untuk mentadbir dan membuat keputusan besar untuk sesuatu negara. Adakah 6 inisiatif ini kita nak jayakan dengan hanya beberapa? Saya tahu Tuan Malam Menteri menyebut penutukan yang amat sedikit, bawah kurang pada setengah bilion untuk kementerian belia. Saya rasa ini ada satu perkara yang agak tidak menasabah dari segi apa yang kita cadang dengan apa yang kita nak lakukan. Saya minta penjelasan Tuan Malam Menteri, sebab saya rasa dinamika perkembangan belia ni nampak macam tak seimbang kita tumpukan sekarang di negara kita. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat dari Indra Mokota. Pergerakan belia memanglah tanggungjawab utama pada Kementerian Belia dan Sukan. Dan kalau sekiranya Yang Berhormat mengatakan bahawa belia-belia kita telah diperbudakkan dengan program-program yang telah dianjurkan ataupun disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, itu adalah satu dakwaan yang tidak munasabah. Dan seolah-olahnya belia-belia kita ni yang berpengajian tinggi, seolah-olahnya mereka mudah diperbudakkan. Itulah satu tuduhan yang tak adil kepada belia-belia kita juga. Di antara sekiranya juga dikatakan program-program 6 inisiatif ni adalah inisiatif yang tidak dapat mencapai matlamat yang ditujukan, itu pun satu dakwaan yang kurang munasabah. Sebab inisiatif-inisiatif ni bukanlah hasil daripada, bukanlah satu rancangan program yang sekadar yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dia adalah satu hasil daripada makmah belia, di mana belia-belia, pemimpin-pemimpin belia telah dijemput untuk menyertai dalam program itu selama 6 minggu dan melibatkan beberapa stakeholders, bukan saja di pihak awam dan juga swasta, NGO dan sebagainya. Itulah satu hasil yang brainchild daripada pemimpin-pemimpin belia ini. Jadi sekiranya Yang Berhormat menganggap program-program ini bukan tidak dapat membawa hakikat ataupun hasil yang diingini, itulah satu pandangan daripada Yang Berhormat. Sebenarnya kita penuh dengan kepercayaan dengan program ini yang akan dijalankan dalam tempoh tak lama lagi, dalam 1 tahun ke 3 tahun, bukan sahaja dapat menjalankan apa yang dicadangkan oleh pemimpin-pemimpin belia kita, juga dapat mengupayakan mereka untuk menghadapi isu-isu globalisasi. Sekian.